かじゃない一つ叶わない分かってる分かってるんだ純は無尽にどこまでも羽ばたけたらないつの日も夢見てた Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Arab Yusrin yang membahas bocoran terbaru seputar game Free Fire. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bocoran dari inkubator terbaru. Dan inkubator ini rilis setelah inkubator MP40 ya. Dan ini ada dua bocoran. Dan bocoran ini akan rilis berurutan ya. Ke bocoran yang pertama, di sini ada inkubator tema Spine ya. Dan untuk tampilannya itu seperti ini. Nah, ini dia untuk tampilan wallpaper dan inkubator ini akan rilis setelah inkubator MP40 ya. Dan untuk tampilan wallpapernya itu seperti ini. Untuk bundle-nya itu seperti ini ya. Ini adalah bundle yang paling murahnya. Dan di bundle yang paling murah ini warnanya itu warna biru. Jadi matanya itu terdapat tanda X ya. Dan untuk bajunya itu tidak ada efek, namun di punggungnya itu ya, yang bagus itu terdapat di punggungnya, yaitu di tulang belakangnya itu. Dan efek lainnya itu terdapat di celana itu seperti mengalir ya. Untuk efek celananya itu kalian bisa lihat sendiri efeknya itu seperti itu. Dan untuk bundle yang paling murah ini menurut saya sih cukup bagus ya. Dan untuk bundle ceweknya itu seperti ini untuk bundle ceweknya. Nah, ini untuk tampilan dari bundle ceweknya. Dan ini adalah bundle yang paling murah ya. Dan untuk tampilannya itu seperti ini, rambutnya itu berwarna ungu dan di ujung rambutnya itu terdapat warna kuning ya. Dan untuk efeknya itu terdapat di baju belakang ya, di baju belakang dan di celananya. Di baju belakang itu terdapat efek dan kemungkinan nanti tas itu bisa disembunyikan ya. Jadi untuk efeknya itu bisa terlihat. Kalau menurut saya untuk bundle termurah ini sangat bagus ya. Dan untuk bundle sedang itu tampilannya seperti ini. Nah, ini dia untuk tampilannya. Rambutnya itu berwarna biru ya dan baju-bajunya itu berwarna kuning keemasan. Jadi matanya itu terdapat logo dolar. Dan untuk tulang punggungnya itu berwarna kuning ya. Kalau menurut saya sih untuk bundle yang ini juga cukup bagus. Dan juga di celananya itu terdapat efek ya. Dan untuk bundle perempuannya itu seperti ini. Nah, dia untuk tampilan di bundle perempuannya, rambutnya itu berwarna biru ya. Dan di ujungnya juga ada warna kuningnya. Dan untuk logo dolarnya itu terdapat di telinga ya. Untuk tampilan bajunya seperti ini. Di tampilan baju ini juga terdapat logo dolar tepatnya di belakang bajunya ya. Dan ini akan menjadi bundle kedua dengan harga sedang. Dan untuk harga kedua ini juga cukup bagus ya kalau menurut saya sih. Dan untuk bundle yang paling mahal itu seperti ini. Dan dia untuk tampilan yang paling mahal ya. Untuk rambutnya itu terdapat efek api ya. Dan di matanya itu juga terdapat efek. Dan di bajunya tidak ada efek ya untuk bajunya. Tapi untuk celananya juga terdapat efek ya. Jadi untuk bundle yang paling mahal ini full efek ya. Yaitu terdapat di rambut, di mata, dan di celananya. Jadi untuk bundle yang paling mahal ini juga cukup bagus ya. Jadi kalian bisa nilai sendiri ya, manakah bundle-bundle tadi yang paling bagus ya. Tapi kalau menurut saya sih untuk yang paling mahal ini juga cukup bagus ya. Ya, untuk bundle perempuan yang paling mahal itu seperti ini. Dia itu berwarna kuning ya, dan di rambutnya itu juga terdapat efek api. Dan efek apinya itu menyala-nyala ya. Dan untuk di bajunya itu terdapat di belakang juga untuk efeknya itu seperti sarang lebah ya efeknya itu. Dan di celananya juga terdapat efek ya, sama seperti bundle-bundle sebelumnya. Dan menurut saya sih untuk bundle ini juga cukup bagus ya, terutama di rambutnya itu, yaitu
berefek api ya. Dan untuk inkubator ini akan rilis setelah inkubator M3 kali. Jadi kalian siapkan demo saja jika ingin mendapatkan salah satu ataupun semua dari bundle tema spinner ini. Dan kita langsung ke pembahasan selanjutnya, yaitu inkubator setelah inkubator spinner ya. Dan untuk bundle-nya itu seperti ini. Dan yang pertama ini paling murah ya. Dan untuk bundle paling murah itu warnanya seperti ini, warna hitam ya. Dan untuk efeknya itu terdapat di bajunya itu ya, di lengan bajunya itu seperti menyala-nyala ya. Dan untuk bundle ini akan menjadi bundle paling murah ya. Dan untuk bundle itu seperti ini, juga cukup bagus ya. Jika diambil bajunya saja itu dikombinasikan dengan bundle lain, cukup bagus kalau menurut saya sih. Dan untuk bundle perempuannya itu seperti ini. Dan seperti ini untuk tampilan dari bundle perempuannya. Di tampilan bundle perempuan itu rambutnya berwarna hijau ya, dan untuk bajunya itu seperti itu. Dan untuk efeknya itu terdapat di baju ya, tepatnya itu ada di belakang seperti apa ya itu, kalian bisa nilai apakah bentuknya itu. Dan untuk tampilan celananya seperti itu ya, kalian bisa nilai sendiri. Dan kalau menurut saya sih untuk bundle yang paling murah ini juga cukup bagus ya. Dan gimana kalau untuk bundle ini apakah bagus atau tidak? Dan untuk bundle kedua itu seperti ini untuk tampilannya. Dan seperti ini untuk tampilan dari bundle keduanya. Bundlenya itu berwarna biru ya. Dan di belakangnya itu terdapat efek ya, efek seperti gambar serigala. Dan untuk bajunya itu seperti ini, kalian bisa nilai sendiri apakah bundle ini bagus atau tidak. Tapi kalau menurut saya sih untuk bundle tema Holoface ini bagus ya. Tapi untuk mukanya ataupun maskernya itu bisa diganti ya kalau kalian tidak suka. Tapi kalau untuk rambut beserta bajunya itu cukup bagus ya kalau menurut saya sih. Dan untuk tampilannya itu seperti ini ya. Kalian bisa nilai sendiri apakah bagus atau tidak. Dan untuk tampilan bundle perempuannya itu seperti ini. Di tampilan bundle perempuan itu rambutnya berwarna biru ya, dan di bajunya juga berwarna biru dengan ada corak warna ungu. Dan untuk efeknya itu juga terdapat di belakang bajunya ya. Dan di belakang bajunya itu juga terdapat efek seperti menyala-nyala ya, di gambar serigalanya. Dan untuk tampilan celananya itu tidak ada efek ya. Dan untuk tampilannya itu seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Dan kalau menurut saya sih untuk bundle yang kedua ini juga cukup bagus ya. Tapi kalian bisa nilai sendiri apakah bundle ini bagus atau tidaknya. Dan kita langsung saja ke bundle yang paling mahal ya. Dan untuk yang paling mahal itu di efek terpon diikat kepalanya itu terdapat efek petir ya. Seperti ini untuk efeknya itu. Dan untuk bajunya itu juga terdapat seperti efek petir. Dan untuk warna bajunya itu warna hitam kombinasi warna merah ya. Ilustrasi untuk bundle yang paling mahal ini sangat bagus ya, dikarenakan efeknya itu seperti efek petir ya. Untuk keseluruhan bajunya sih menurut saya sangat bagus. Dan di belakang bajunya itu juga terdapat efek ya. Dan untuk bundle perempuan yang paling mahal itu seperti ini. Dan dia untuk bundle perempuan yang paling mahal, bundle yang paling mahal ini juga terdapat efek ya, yaitu sama seperti efek petir, namun untuk efeknya itu terdapat di bajunya itu, tepatnya di belakang bajunya. Dan kemungkinan nanti tas itu dapat disembunyikan ya untuk bundle ini. Dan untuk penampilannya itu seperti ini, kalian bisa nilai sendiri apakah bagus atau tidaknya. Dan untuk bundle ini adalah bundle tema Holoface ya. Dan kemungkinan rilisnya itu setelah inkubator spinner. Jadi setelah inkubator MP40 itu, inkubator spinner akan rilis, baru inkubator tema Holoface ini akan rilis.
Dan itu tadi untuk pembahasan inkubator terbaru setelah inkubator MP40. Dan manakah menurut kalian inkubator yang paling menarik? Dan itu saja untuk pembahasan kali ini. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.